best serum and moisturizer of 2022. In best cleanser and mask, best concealer and best powder of 2022. Best peeling pad, toner and essence, best primer and best setting spray. Mungkin best sunscreen, best eye cream. Ini adalah best complexions of 2022. Best complexion of 2023, jadi best foundation, cushion, concealer, and powder of 2023. Sebelumnya aku pengen ngasih beberapa disclaimer dulu. Yang pertama, this is not sponsored video. This is not a sponsored video. Benar-benar ini adalah produk-produk yang memang sudah menjadi bagian dari hidupku. Karena ada review-review dari monthly favorites, aku kurasi lagi, aku pilih lagi, dan aku memilih ini yang benar-benar worth the money, worth the hype, kayak worth the 2023 deh. Intinya kayak gitu. Terus juga yang kedua, di kulit aku cocok, belum tentu di kalian cocok. Kebalikannya juga, di aku gak cocok, belum tentu juga di kalian gak cocok. Karena beda kulit, beda hasil. Beda jenis kulit, beda warna kulit, beda kondisi kulit, itu pasti hasilnya akan berbeda. Jadi, don't judge the book by the book. Pokoknya emang harus dicoba juga. Semoga ini yang aku review itu bisa menjadi referensi buat kalian. Gitu. Terus selanjutnya, ya, seperti yang kalian tahu, di dunia ini, terutama di tahun 2023, ada isu yang lumayan penting banget dalam sejarah dunia, yaitu ada isu peperangan antara Palestina dan Israel. Dan sedikit langkah kecil yang bisa aku lakukan adalah aku akan merekomendasikan atau sudah mengkurasikan produk ini yang memang pro dengan Palestina, gitu. Tapi namanya juga manusia, ada hilafnya, jadi kalau misalnya ternyata ada produk yang memang aku tidak sesuai gitu ya, aku minta maaf dulu dari awal dan semoga kalian bisa memaklumi apa yang terjadi. Oke, langsung aja without further ado, let's go, let's jump right in. Sebenarnya ada satu tambahan disclaimer yang aku rasa penting banget buat kalian ketahui. Di tahun 2023 ini aku merasa aku jarang mengeksplor skincare, makeup dan lain sebagainya. Kayak aku tuh lagi berada di zona nyamanku banget gitu loh, kayak picky banget kalau mau mencoba produk yang baru. Jadi aku harap kalian gak kecewa dengan apa yang aku rekomendasikan, karena ini yang memang benar-benar aku pakai aja gitu di tahun 2023. Pun nanti ada yang baru-baru, yang misalnya 2023 aku belum pernah coba, doain aku insya Allah 2024 aku akan mengejar semua ketinggalan tersebut, dan aku akan mencoba mereviewnya lagi dan aku racunin kalian. Mari kita mulai dari best foundation of 2023. Di sini ada 4 foundation. Kalau kalian ikutin aku pasti kalian tahu satu-satunya yang paling sering di tahun 2023 aku pakai itu adalah tidak lain tidak bukan Charlotte Tilbury. Ini adalah Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Foundation, stays all day and night. Shade yang aku pakai adalah nomor 4 neutral. Kalau kalian ikutin aku di live atau misalnya aku lagi nge-review apa hampir selalu, apalagi kalau misalnya aku tahu aku mau ke ada acara yang gede yang aku butuh ketahanan lamaan, aku pasti pakai dia banget. Dan kombonya biasanya aku pakai itu adalah sama Bleed In Between yang warnanya pink. Aku tahu di sini itu adalah primer terbaik sepanjang masa yang menurut aku jadi kombinasi terbaik banget sama dia. Karena kenapa? Dia itu coveragenya tinggi dan finishnya itu menurut aku agak sedikit matte, terutama buat kalian yang mungkin kulitnya agak kering, itu kalau mau pakai ini harus super duper moist dulu mukanya, pakai primer yang untuk melembabkan juga. Makanya kenapa aku tuh ngerekomendasiin pakai si Bleed In Between itu. Itu udah aku masukin ke best products of the year yang tahun lalu. Itu sampai sekarang aku udah punya yang kedua, udah aku habisin 2 tube dan so far aku suka banget emang. Ini di muka aku yang lumayan besar itu cuma butuh 1,5 pump aja udah cover semua imperfections, bekas-bekas jerawat dan lain sebagainya. Cinta banget parah. Dia tuh teksturnya memang agak kental tapi coveragenya mantul banget. Lihat, ini aku tadi cuma sedikit banget tapi dia coveragenya mantul banget. Emang kalau misalnya dipakai tuh emang agak keset, kayak tipe-tipe yang kayak foundation langsung nyerap ke kulit gitu loh. Aku cocok banget karena aku ngerasa dengan dicampur sama si Bleed In Between itu dia ngasih ke glowingan, terus ini agak sedikit matte pas digabung jadi tetap kayak ada ke glowingan, kayak ada kesatinan di wajah kita gitu loh, kebayang nggak? Oke, ini aku cuma diemin beberapa saat tapi dia udah bener-bener kayak ngeset kayak kulit, ya nggak sih? Itu makanya kenapa menurut aku kalau kalian kulitnya kering akan sedikit apa ya,
mungkin bisa gak terlalu suka karena dia tuh jadi kayak kering gitu, kayak nempel banget. Tapi buat kalian kulitnya berminyak, aku sih suka banget, parah. Suka banget, parah. Ini aku sedikit bacain juga ya. Jadi dia itu ada anti-agingnya juga, ada hydratingnya juga, anti-pollution, refreshing, bla bla bla. Pokoknya dia bagus banget. Full coverage tapi ringan banget, butuh dikit aja, awet. Emang harganya sedikit pricey, tapi tuh karena dia cuma dipakai 1,5 pump aja sekali pakai tuh kayak awetos. Nah, terbaik. One of the best products of the year, aku cinta. Oke, yang kedua adalah tidak lain tidak bukan merek lokal namanya Sika. Kalau kalian tahu Sika tuh ada a tint of you. Kalau misalnya aku nggak dengar kata skin tint, di otak aku tuh pasti coverage-nya tuh kayak ya udah so-so aja gitu loh, nggak yang terlalu coverage gitu kan. Terus juga pasti lebih banyak kandungan skincare-nya gitu kan. Tapi setelah aku coba, aku cocok banget karena dia memang kandungan skincare-nya aku ngerasain banget sih. Setiap kali aku pakai ini, aku glides gitu, aku ngerasa dia tuh emang sedikit oily, kayak sedikit ada kandungan, aku nggak tahu ya kandungan, ya pasti ada skincare-nya gitu. Terus pas aku pakai gitu, dia tuh lama-kelamaan nyerap dan bener-bener kayak kulit banget dan glowing. Aku suka banget setiap kali aku pakai dia, itu kayak kulit aku sehat banget. Terus tinggal dikasih set aja sedikit pakai powder, itu tetap kayak kulit lo glowing from within gitu. Gero. Terus warna yang aku pakai adalah warna medium, itu warnanya pas banget di kulit aku. Aku suka. Terus mari kita baca sedikit ya. Klaimnya benar, hydrates and adds a healthy semi satin look. Benar, aku setuju. Karena hasilnya tuh kayak bukan glowing parah, tapi juga enggak yang enggak matte, enggak sama sekali enggak matte gitu. Jadi kayak satin lah ya, agak satin gitu. Breathable coverage, aku setuju karena coverage-nya tuh menurut aku dia tuh benar-benar medium, bukan kayak light as a skin tint gitu pada umumnya. Ini lebih agak ada sedikit covernya. Dan udah pasti ada kandungan-kandungan skincare-nya, ada glycerin, ada hyaluronic acid, salicylic acid, shea butter. Dia juga protects against UVA and UVB dan lain-lain. Jadi menurut aku ini bagus banget, terutama buat kalian mungkin yang kayak pengen kelihatan no makeup makeup look, terus kayak pengen kelihatan seger mukanya. Kalau kalian mukanya kayak kusam atau kayak lagi capek, menurut aku ini bisa banget dicoba sih, skin tint ini. Aku suka sih. Dan dia juga menurut aku tuh makin lama didiemin, dia tuh kayak makin kayak kulit, makin nyerap ke kulit, makin bagus. Itu menurut aku nilai plusnya. Love. Yang ketiga, best foundation of 2023, ini adalah salah satu brand yang underrated banget di tahun 2023. Aku benar-benar jarang banget ngelihat atau ngedengar mereka diomongin, yaitu dari Kiva Beauty. Ini Kiva Beauty yang flawless illuminating foundation, claimnya full coverage, lightweight and 8 hour ultra wear. Baik, ini pas awal aku dapet kerjaan dari mereka, aku kan ya pasti nyoba-nyoba dulu. Awalnya kayak, wow, ini bener-bener salah satu foundation yang tekstur tuh lumayan kental. Pas dipakai, sebenarnya di kulit aku tuh warnanya agak kekuningan di awal. Tapi kok lama-lama aku ngerasa dia tuh kayak nyerap banget warnanya di kulit aku, kayak langsung sep gitu. Dia tuh finishnya juga pas tekstur dipakainya tuh kayak tipe-tipe si Charlotte Tilbury. Jadi dia tuh tipe-tipe yang kayak langsung nyerap banget ke kulit gitu loh. Jadi pas diginiin tuh harus kayak diginiin, langsung ditap-tap-tap gitu. Tapi lama-kelamaan ketika dia lumayan oksidasi, which is oksidasi itu bukan berarti selalu jelek ya, oksidasi itu udah pasti ada proses terjadinya pencampuran dengan oksigen, dia tuh langsung nyerap banget ke kulit aku dan cocok banget warnanya. Finishnya juga aku suka, dia lebih kayak ke velvety finish gitu, bukan yang matte, flat, tapi bukan glowing, sama sekali gak glowing. Ini menurut aku bener-bener kayak second skin banget, gak ada glowingnya, kayak bener-bener yaudah kalau I woke up like this, nah kayak gitu tuh, bukan yang terlalu glowing banget gitu loh, kebayang gak sih? Terus dia bilang ada X-Fine technology yang allows micro fine powders fill in the skin thinly. Oh, oke. Jadi hasilnya makanya kenapa bisa natural skin. Oil control formulanya juga aku ngerasa iya, dia tuh kayak bener-bener yang tadi aku bilang kan, kayak nyerap banget ke kulit, jadi aku merasa juga minyaknya lebih kayak hilang gitu, lebih tahan lama di kulit aku juga gitu. Aku suka, oh berarti aku shade-nya yang beige. Again, sedikit kekuningan di awal, tapi lama-kelamaan dia kayak ngikutin wajah gitu. So far so good. Ada niacinamide-nya, vitamin E, blue light protection juga. So far so good, aku suka. Dan yang terakhir dari best foundation of 2023 adalah Makeover. Ini Makeover Power Stay 24 Hour Weightless Liquid Foundation. Ini juga salah satu foundation lagi sering aku pakai di tahun 2023 karena dia cair tapi coverage juga lumayan banget. Aku pakai N30. Cuman N30 di aku sekarang udah agak kegelapan, seperti yang kalian lihat dia agak gelap tapi undertone-nya pas banget di aku. Jadi kalau misalnya aku mau beli mungkin N20. Dan sekarang dia udah banyak banget warnanya. Makeover itu salah satu brand lokal yang terbanyak banget shades-nya. Aku love banget sama Makeover. Bagus banget ya. Yang aku suka juga dia teksturnya kayak cair kan? Cair gitu. Tapi pas dipakai dia itu langsung kayak coverage-nya tinggi. Jadi kayak
nggak perlu terlalu banyak produk, dia tuh langsung ketutupan gitu. Aku suka banget, parah. Terus juga makin lama kelamaan dia tuh emang agak nyerap in a very very good way. Finishnya juga bukan yang, aku menurut aku sih finishnya lebih ke satin, nggak matte, tapi bukan yang glowing basah gitu. Aku suka, udah bingung aku ngejelasinnya gimana. Terus dia juga ada SPF-nya juga 30 PA++. Dan di sini tulisannya dia ada oil regulatory technology that combines double mechanism of microparticles advancing the formula to not only be able to control excessive oil. Jadi dia tuh enggak cuma untuk mengontrol minyak berlebih, tapi juga untuk meregulasi produksi minyak di dalam kulit. Ya makanya ini ngebuat complexion itu jadi lebih tahan lama, dia bilang kayak gitu. So far, ini salah satu yang aku sering pakai juga. Jadi, itu dia best foundation of 2023 aku. Hai guys, kembali lagi dengan aku, tapi ganti baju karena aku lupa ngasih tahu best complexion lagi yang 2023, best foundation yang aku suka banget, yaitu dari Make Up For Ever HD Skin yang namanya Fong The Tang Luge Undetectable Stay True Foundation. Ini dia packagingnya. Warna yang aku pakai, yang sekarang aku pakai, warna yang persis banget kayak kulit aku, 1N10. Kalau yang sebelumnya, kalau nggak salah di akhir tahun kemarin atau di awal tahun kemarin, aku tuh cocoknya pakai 1N14. Di mana kulit aku tuh lebih agak gelap sedikit, dan ini tuh ternyata agak sedikit kekuningan di aku. Makanya kenapa aku lebih cocok sih 1N10. Aku akan coba nge-swatch dua-duanya. Tapi kok dari sini kelihatan ya, yang 1N14 lebih kuning tuh. Ya kan? Ketahuan banget sering dipakai. Aku suka banget parah sama ini karena dia tuh bener-bener setipis itu. Aku nggak berasa kayak pakai foundation sama sekali. Ini menurut aku salah satu foundation teringan yang aku punya dengan coverage yang cukup banget. Nih liat deh. Ini yang 1N14. Pas awal dipakai sih dia lumayan persis kayak kulit aku ya. Tapi pas udah beberapa saat tuh dia lebih kuning banget di kulit aku. Sedangkan kalau 1N10 tuh di aku agak keterangan sedikit kan ya. Tuh. Tapi lama-kelamaan dia nyerap banget di kulit aku. Makanya kenapa aku lebih suka jauh sih 1N10. Atau paling pas sebenernya tuh digabung tau. Jadi kayak gak terlalu neutral banget, tapi gak terlalu kuning banget. Ya begitulah ya, manusia tidak ada yang puas. Yang aku suka banget sama foundation ini, ketika dia sudah ngeset, itu tuh benar-benar tahan dan nempel banget di kulit aku yang kombinasi. Kalau misalnya kalian yang kulitnya kering, mungkin agak sedikit merasa kesedikit kering di kulit. Tapi kalau kalian yang kulitnya berminyak, kalian pasti bakal suka banget karena ini benar-benar kayak meant to be-nya kulit berminyak kombinasi gitu loh. Nih, ini udah lumayan kering dan lihat betapa dia tuh menyerap banget kayak kulit. Coverage-nya juga ada banget nih, lihat sebelumnya. Tuh, coverage-nya ada banget tapi benar-benar kelihatan kayak kulit aja gitu. Kayak bukan pakai foundation yang berat sama sekali, enggak. Suka banget. Ini biasanya cuma aku tambahin sedikit powder aja, dia udah stay all day. Sambil aku baca juga di sephora.co.id, ini pertama warnanya banyak banget. Makeup Forever itu salah satu pionir makeup brand yang punya banyak banget shade. Nah, ini lihat itu. Enggak tahu deh itu ada berapa banyak ya, ada hampir mungkin 20 lebih ada. Terus dia juga bilang di sini kalau jenis kulit yang cocok adalah kombinasi kering, normal, berminyak. Sebenarnya dia bisa bilang kalau all skin types okay. Cuman kalau menurut aku pribadi, kalau kalian yang kulitnya kering atau kering banget, menurut aku kalian harus pakai skincare yang cukup banget baru pakai dia. Finishnya tuh semi matte, setuju banget seperti yang kalian lihat. Dia tuh bukan yang tipe jadi kayak glowing. Dia tuh matte tapi bukan yang matte flat, which I like banget. Tersedia dalam 40 warna. Wow, giling. Aku sih suka banget, cinta banget, dan ya. Mari kita lanjut ke best cushion of 2023. Oke, okay, again and again, aku minta maaf banget di tahun ini. Mungkin aku akan banyak mengecewakan kalian karena aku tidak banyak mencoba produk-produk. Dan cushion pun juga hanya dua yang aku bener-bener pakai di tahun 2023 non-stop. Yaitu adalah yang belum lama aku coba di full page first impression aku. Yang ini kalian bisa nonton. Yaitu adalah dari Roman. You know Korean makeup. Aku tuh lagi keranjingan banget sama Korea. Telat lobby, I know. Dan salah satunya adalah makeup-makeupnya. Aku cobain kemarin di full face first impression. Hampir semuanya aku cocok, aku suka banget. Salah satunya adalah sini, Roman New Zero Cushion nomor 04 beige 23. Nah, sebenarnya kalau dari warna yang aku kasih lihat, itu warnanya sebenarnya agak sedikit kenetralan, agak kekulan malah, dan agak keterangan sedikit. Tapi aku suka banget sama coverage-nya. Ini salah satu cushion Korea yang aku ngerasa kok bisa setinggi ini coverage-nya. Jujur aku kaget. Makanya pas aku pakai,
aku suka banget coverage lo, finishnya juga aku suka banget. Cuman karena warnanya aja yang agak keterangan, tapi menurut aku masih bisa diakalin banget, kayak ntar ditambahin contour, blush, atau kayak misalnya concealer dan lain sebagainya, itu jadi lebih aman. Tapi coverage sama finishnya aku suka banget. Kalau dari packaging ya, dia seperti packaging cushion pada umumnya ya, gak gede banget juga, tapi gak yang kecil tipis gitu juga. Claimnya dia bilang thinly layered as your natural skin, ya aku setuju. Perfectly hides texture skin and even pores, aku setuju banget lagi. Setiap kali aku pakai ini, aku tuh ngerasa, kan aku sebenarnya lagi jarang banget pakai primer kan, so aku tuh tap-tap pakai dia tuh bolongan-bolongan pori-pori aku tuh ketutup pakai dia, kayak keren Anda gitu. Jadi oke, okay, mantap, love 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 banget. Sama terakhirnya tulisannya long lasting. Untuk long lastingnya sih dia oke banget ya, apalagi kalau misalnya aku udah tahu tambahan-tambahan kayak pakai powder apa, setting spray apa, ini aduh mantep. Bukan yang cushion yang gampang geser gitu loh. Sama satu lagi, ini adalah yang sering banget aku pakai juga di tahun 2023, yaitu adalah dari Insta Perfect. Ini Insta Perfect Skin Cover Air Cushion, shade yang aku pakai 22 Light Ivory. Ini salah satu cushion yang paling sering aku pakai di 2023, yang persis banget kayak warna kulit aku, yang finishnya juga bener-bener kayak kulit, bukan jadi matte banget, tapi bukan juga jadi basah glowing, enggak, bener-bener kayak kulit nempel pel, kayak kemerahan ngilang, coveragenya juga lumayan tinggi, jadi bekas-bekas jerawat aku hilang, tapi tetap kayak kulit banget gitu, kebayang nggak? Aku suka parah sama dia. Aku udah kayak punya beberapa gitu, satu di apart, satu di rumah, dan lain sebagainya. Love, love banget. Nah, tulisannya gini, real skin buildable coverage, menempel sempurna, ya itu tadi. Jadi coveragenya itu memang bisa di-build dari yang benar-benar tipis pun bisa, kayak kulit, benar-benar kayak kulit banget, asli. Memberikan tampilan kulit yang sehat, coveragenya medium to full, ya aku setuju juga. Terus formulanya stay in place, memberikan benefit transfer resistant, yang tadi aku bilang karena dia itu kayak pas dipencet tempel langsung nempel, langsung nyerap, itu yang buat dia jadi lebih tahan lama gitu kan. Nah kan, hasil akhirnya semi matte. Terus ada SPF 50 PA plus. Sama ada Ectoine juga sebagai urban skin veil. Alright. Dan ya itu dia best cushion of 2023. Mari kita lanjut lagi ke best concealer of 2023. Oke, okay. Ini aku lumayan excited karena bener-bener 4 produk yang akan aku rekomendasiin ini adalah yang bener-bener aku pakai di tahun 2023 nonstop dia doang. Wow, amazing gak tuh? Yang pertama adalah, ini aku emang kalau sama Charlotte Tilbury tuh gak pernah apa ya, gak pernah heran deh, gak pernah ragu sama Charlotte Tilbury. Dan ini adalah Beautiful Skin Radiant Concealer. Shade yang aku pakai adalah 6 medium. Aku pribadi pas pakai dia itu, aku merasa coveragenya tuh ada banget. Terus dia tuh kayak tipe yang bener-bener langsung nyerap ke kulit, seperti namanya, jadi kayak beautiful radiant gitu, bukan yang matte, bukan yang glowing basah, terus kayak langsung nyerap ke kulit. Bahkan kadang-kadang aku pakai dia, kalau misalnya aku nggak pakai complexion apapun, nggak pakai foundation dan lain-lain, aku cuma pakai dia doang. Terus di tempat-tempat yang ada bekas jerawatnya, kadang-kadang di bawah mata juga gitu-gitu, aku dimin sebentar, aku blend, itu benar-benar effortless, kayak kulit banget aja gitu, bahkan jauh lebih kayak sehat, kebayang nggak? Love banget sama ini. Dia juga kalau masalah warnanya banyak banget ya. Lihat tuh, warnanya banyak banget parah. Terus di sini klaimnya medium coverage hydrating concealer to conceal, correct, brighten and lift the look of your eyes and face. Setuju. Coveragenya memang medium, tapi mediumnya tuh kayak pas banget aja gitu loh di kulit. Aku suka banget. Suka banget. Terus selanjutnya itu adalah dari Kiva Beauty. Again and again, salah satu brand underrated yang lagi aku suka. Namanya adalah Kiva Perfect Touch Creamy Concealer. Shade-nya adalah yang beige. Aku suka banget. Ini bener-bener sesering itu aku pakai buat kalau lagi full makeup. Dari tekstur itu aku suka banget. Itu kayak creamy, tapi creamy itu gak yang terlalu creamy kental. Krimnya tuh creamy light gitu, tapi coveragenya lumayan tinggi. Terus finishnya tuh bener-bener gak glowing, bukan yang basah, tapi bukan matte, lebih ke velvet, bukan velvet juga ya, lebih ke satin gitu loh. Ini aku hasilnya creamy, medium to full coverage tulisannya. Weightless concealer that corrects, hydrates, and blurs imperfection. Terus dia bilang crease proof. Kalau crease proofnya, emang aku pribadi, bawah mataku kan lumayan garisnya, lumayan dalam. Jadi hampir semua concealer tuh kalau nggak diset dengan baik, akan creasing pada waktunya juga. Itu sih, aku suka banget. Yang aku suka juga dia aplikatornya tuh jujur kayak lip cream gitu loh. Yang ada kanan, apa, setengah-setengah gitu, kebayang nggak? Tuh, kayak gitu.
Jadi tinggal dipakai aja gitu bolak-balik. Aku suka banget. Selanjutnya ini adalah dua concealer dari brand Luna. Pas kemarin aku bikin full face first impression, itu kan aku beli dua-duanya tuh. Namanya si apa nih? Ya pokoknya yang kecil ini namanya itu, sama ada si Luna Long Lasting Tip Concealer yang big. Seperti kalian lihat, memang kelihatan bedanya, ini gede banget gitu kan. Dua-duanya sebenarnya kalau secara aku pakai tidak ada yang terlalu signifikan berarti gitu loh di wajah, karena warnanya juga sama. Ini aku warnanya yang 02, dua-duanya sama-sama 02. Bedanya itu memang kalau yang ini tuh super duper gede banget. Tuh, mengingatkan aku sama Tarte Shape Tip aplikatornya. Cuman beda di tekstur. Kalau ini tuh teksturnya kayak aduh tuh, kayak agak cair tapi coveragenya tinggi tuh, kayak ngeng gitu. Lihat gak? Asli parah. Jadi kalau misalnya kalian pengen langsung serasrot, pasti kalian suka banget yang big. Kalau misalnya emang lebih compact ya, aku pasti bawa yang kecil ini. Jadi dua-duanya aku gonta-ganti aja aku pakai. Secara tekstur memang si yang kecil ini agak sedikit lebih kental, sedikit banget. Atau mungkin karena aplikatornya juga kali ya, kan kecil ya, mungkin. Tuh. Tapi kalau dari warna, dari finish dan lain sebagainya itu kurang lebih mirip. Jadi ya udah, tergantung kalian mau makainya yang seperti apa. Aku love dua-duanya. Finishnya semi matte. Oke, ya aku setuju sih. Ada SPF 34, PA++-nya juga, ada vitamin E, chamomile extract, portulaca oleracea extract. Apa itu? Dan dia bilang juga cocok untuk jenis kulit kering dan normal. Jadi kalau misalnya kering kan biasanya gampang banget creasing atau gampang banget kayak patchy di bawah mata. Tapi ini aku setuju banget karena dia teksturnya tidak kontrol, tapi juga tidak cair banget, tapi melembabkan bawah mataku gitu loh. Bagus. Aku merasa sangat cantik setiap kali pakai dia. Gero. Cuma kekurangannya shade-nya cuma 2, kalau enggak salah 01 vanilla sama 02 beige. Aku beli yang beige itu dia udah terang banget di kulit aku. Udah, itu adalah tadi best concealer of 2023. Mari kita lanjut ke yang terakhir, itu adalah best powder of 2023. Baik yang loose powder maupun yang compact powder. Again and again, Fatty AB di tahun 2023 emang jarang explore dan picky banget makin kesini. Ini adalah yang terbaik dari 2023. Yang pertama, ini adalah loose powder yang dari awal dia launching sampai sekarang, sampai aku menghabiskan langsung satu tempat, yaitu adalah dari Second Date, namanya Silky Blur Powder, yang nih lihat ya, bener-bener nih abis tuh, udah nggak ada lagi isinya, kayak paling sekali, ya Allah nggak ada sekali kali, seuprit banget doang tuh. Ini aku paling suka warna N10 Light Beige. Dia tuh kalau nggak salah punya 3 atau 4 ya. Oh iya, punya 3 warna. Ada translucent, light beige, sama warm beige. Tapi di aku pribadi, aku pernah ngebikin reviewnya di IG Reels kalau nggak salah. Menurut aku pribadi, aku masih cocok di translucent sama light beige. Terbaik aku sih di light beige ya warnanya. Jadi makanya yang paling sering aku habisin adalah si light beige ini. Tapi translucent masih oke. Kalau misalnya yang warm beige tuh dia agak sedikit kegelapan dan sedikit kekuningan di aku. Terus yang aku suka juga dari sini, dia itu ngeklaim angel-like finish. Karena aku ape maksudnya angel-like finish gitu kan. Terus pas aku ngerasain, aku lumayan mengerti maksudnya. Jadi itu kayak ngeset, tapi ngesetnya itu bukan bikin matte, tapi bener-bener kayak apa ya, ada blur effect-nya juga. Terus kayak tetep kayak kulit banget, gak menambah coverage yang berarti. Itu yang menurut aku kayak like an angel. Jadi itu kayak tambahan aja gitu yang bikin makin cantik gitu, ngerti gak sih? Terus dia blurs imperfections setuju, terus cloudy skin complexion yang tadi aku bilang kayak awan, microscopic feather like particles, aku setuju banget parah. Ini salah satu loose powder yang menurut aku bener-bener pas ngeset tuh bukan yang kayak sika banget yang ngawang gitu, bukan, tapi aku bisa ngerasain dia tuh ngelembutin muka aku banget, itu aku love. Terus juga soft focus airbrush look, setuju. Ini tuh menurut aku bener-bener jawaban dari loose powder yang aku pengen. Aku pengen dia tuh lumayan ngeset minyak aku juga, tapi tidak sama sekali tidak membuat aku cakey, tidak sama sekali tidak membuat dia drying. Menurut aku ini juaranya sih so far. Cuman memang kalau untuk menahan minyaknya di aku pribadi, dia tidak setahan itu banget. Tapi dia lumayan banget aja gitu buat nge-burn dan kayak sehari-hari tuh ini so far so good banget, parah. I love. Ya gimana gak love, ini udah abis. Terus loose powder yang kedua yang aku suka juga itu adalah dari Teratu.
kalian pasti udah tau lah, wah ini udah aku suka banget parah, matte blur set translucent loose powder. Aku pernah ngebikin battle juga sama Ultima tuh, kalian bisa lihat aja di sini videonya. Aku merasa dua-duanya worth the money, worth to try. Mungkin secara perbandingan gampangnya adalah kalau misalnya Ultima tuh dia punya beberapa warna juga. Kalau misalnya Citra tuh dia cuma punya satu dan dia translucent. Tapi untuk menahan minyaknya, untuk ketahanan lamanya, dua-duanya aku suka banget. Gero. Kalau harga sih emang sedikit mahalan si Ultima tuh ya, tapi ya tergantung kalian mau ada warnanya ya Ultima tuh, tapi kalau mau yang lebih murah tapi lumayan oke, matte-nya juga oke, kalian bisa coba Citra tuh ini. Ini deskripsinya, mari kita baca. Menyamarkan pori-pori, setuju, dan garis halus agar terlihat halus dan matte. Ini salah satu loose powder yang berhasil banget buat mengurangi produksi minyak di wajah aku yang ngebuat makeup aku jauh lebih tahan lama. Ini salah satunya. Terus juga ada salicylic acid, centella sciatica, NT3, jadi dia itu bisa diklaim aman untuk dipakai kulit yang berjerawat sekalipun. Mantep gak tuh? Satunya lagi yang tadi aku bilang, si Ultima tuh aku suka banget juga, cuman maaf banget ada di rumah. Namanya adalah Delicate Translucent Face Powder with Moisturizer. Coba apa tuh? Jadi seperti kalau kita bayangin pakai loose powder, tapi dia tuh ada kayak kelembaban moisturizernya. Kan keren ya? Warnanya ada 5 tuh. Dia bilang loose powder dengan kandungan moisturizer, tekstur ringan dengan natural finish. Aku juga setuju, dia salah satu yang tadi aku bilang matte-nya itu oke banget, menangkal minyaknya oke banget, ngebuat tahan lamanya juga oke banget. Terus finishnya tuh tetap ringan gitu loh, bukan yang kayak kering, drying gitu, tidak, love. Dua-duanya worth the money lagi, aku suka. Terus mari kita ke compact powder. Ini compact powder sebenarnya juga aku lagi tidak punya compact powder atau kayak two-way cake baru. Kalau kalian tahu two-way cake itu kan dia memang coveragenya lebih tinggi dibanding compact powder pada umumnya yang lain. Yang ngebuat sebenarnya kalau misalnya kalian pengen lebih kayak full coverage lagi, tambahin lagi pakai two-way cake gitu. Cuman aku two-way cake yang lagi aku suka dari tahun-tahun kemarin masih dipakai tuh sampai sekarang. Kalau yang sekarang aku rekomendasi itu lebih kayak finishing atau kayak tambahan-tambahan yang menurut aku kalau coverage-nya udah cukup, nah kalian bisa pakai ini gitu, kebayang. Yaitu yang pertama adalah dari Huda Beauty, ini Easy Bake and Snatch. Aku punya yang warna Pound Cake. Dia warnanya yang lumayan agak paling terang deh, dan aku milih yang dia yang warna agak kekuningan gitu. Seperti ini bentuknya. Seperti dia tuh ada tambahan aplikatornya yang bentuknya kayak teardrop gitu. Cuman di aku, abis aku cuci aku tidak menemukan dia ada di mana. Jadi minta maaf banget ya. Aku suka banget, sebenarnya pas aku pegang gini, kok keras sekali gitu kan. Sedangkan kalau misalnya aku tahu kayak two-way cake gitu kan, ini bener-bener kayak soft lembut gitu, tapi ini enggak. Pas aku pakai di bawah mata, aku ngerti. Karena dia tuh coveragenya tuh memang tipis banget, hampir nggak ada ya, tipis banget. Tapi dia tuh kayak menambahkan keradianan, radiance tuh. Jadi bikin kayak kulit sehat gitu loh. Nih lihat deh sebelumnya tuh. Gak kelihatan ya, gimana nih? Nah gitu deh, kalau dilihat langsung kelihatan banget kayak partikel itu jadi halus banget, terus bikin sehat kulit gitu. Sama satu lagi adalah dari again Kiva Beauty. Akan sumpil semua produk Kiva gue masukin, ih hebat ya. Ini Kiva Power Airbrush Compact Powder. Menurut aku dia ada coveragenya, tapi tidak semaksimal yang biasanya aku pakai kalau dari two-way cake, kebayang gak? Yang aku suka, nah nih kalau dipegang dia tuh agak keras. Yang aku suka, dia itu ada blur effect-nya yang ngebuat aduh, kayak blur, kayak filter effect gitu, kayak pakai efek filter. Noh, coveragenya tipis. Noh, hampir gak kelihatan kan? Nih aku kasih lihat lagi nih. Tuh, pas di blend hilang. Noh. Tapi aku ngerasain banget dia tuh bikin ada efek blurnya gitu. Terus juga gak kering sama sekali, gak drying sama sekali. Kayak kalau mau ngeset, pakai dia tuh cukup tanpa nambah coverage, tanpa merubah yang terlalu signifikan dari finish yang udah kita punya. Kebayang gak? Love. Terus juga dia tuh tetap ada rose oil, almond oil, squalene, sama vitamin C-nya juga. Powder foundation yang aku suka di tahun 2023 ini adalah the one and only di tahun 2023, yaitu Make Up For Ever. Maaf banget udah bulu kayak gini, dan maaf banget sponge-nya udah gak ada. Tapi lihat itu sudah betapa cintanya aku sampai udah hit the pen. Salah satu yang aku akan selalu pakai untuk benar-benar nambahin coverage lagi. Biasanya aku tuh pakai dia kalau aku emang nggak pengen pakai foundation, tapi pengen kelihatan flawless. Kayak contohnya hari ini sekarang aku cuma pakai concealer aja di beberapa tempat, lalu aku set semuanya pakai si powder foundation ini. By the way, namanya adalah Make Up Forever HD Skin Matte Velvet 24 Hour Undetectable Blurring Powder Foundation. Kalau tadi base foundation aku tuh cocok warnanya yang 1N10 sekarang, tapi kenapa aku pakai powder foundationnya
pilihnya 1N14 karena 1N14 ini benar-benar kayak kulit aku banget aja. Contoh nih aku kasih liatnya. By the way, dia teksturnya tuh benar-benar kayak powdery yang aduh creamy, powdery gitu, enak. Coveragenya udah enggak harus ragu lagi, dia lumayan tinggi dan lihat benar-benar kayak kulit aku enggak 1N14. Sesama itu. Makanya kenapa kalau misalnya aku buat sehari-hari kok aku milihnya 1N14 aja deh. Tuh. Benar-benar kayak kulit aku banget aja gitu. Hari ini aku pakai Love Cinta. Sambil aku bacain lagi juga ya. Ini dia warnanya juga wow. Wah, warnanya banyak banget. Ada berapa nih? 24 warna. Giling Mega Forever emang. Waterproof, sweatproof dan tahan noda. Siap. Nih aku setuju banget sih kayak di bagian sini tuh dia tuh benar-benar nutupin banget. Dia bilangnya pokoknya ini pakai bahasa Indonesia jadi agak aneh deh. Itulah mengapa HD Skin Powder Foundation memberikan cakupan penuh kenyamanan dan keburaman dalam formula alami yang dapat bernafas. Mungkin maksudnya itu breathable, terus dia kayak ada blur effect-nya juga. Yang aku setuju, tetap nyaman di kulit aku juga setuju, dia enggak drying. I love. Terus juga membuat matte hingga 24 jam. Nah, kalau ini tergantung kulit ya. Kalau misalnya kayak aku kombinasi di T-zone aku tetap akan berminyak juga along the way. Dan ya, cinta mati. Jadi udah sekian segitu aja best foundation, cushion, concealer and powder of 2023. Semoga bermanfaat videonya, itu yang paling penting. Semoga video ini menjadi referensi yang baik buat kalian sebelum kalian membeli apapun. Dan please komen di bawah, aku harus mencoba produk-produk apa lagi biar aku bisa coba tahun depan. Sampai ketemu di video selanjutnya besok. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah, love.